Pasukan Hamas menyerang pasukan Israel yang memasuki Sheikh Ratuan di Gaza Utara. Hal itu tampak dalam unggahan Brigada Al-Qassam di Telegram resminya pada Sabtu 16 Desember. Dalam video tersebut menunjukkan prajurit Hamas mengintai pasukan Israel yang juga sedang bersiap menyergap. 6 tentara Israel itu pun tak sadar sedang diintai dari belakang oleh Hamas. Militan Palestina itu pun langsung menembakkan rudal yang mengarah ke gerombolan pasukan Zionis. Seketika, rudal itu pun menciptakan ledakan hebat dan membunuh ke-6 tentara tersebut. Dalam video itu memperlihatkan pula, pasukan Hamas juga menyerang tank-tank Israel yang melaju di Sheikh Ratuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.